seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Khadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Khadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah pejuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, ini lagi-lagi si Bocil Mahdi buat ulah guys. Anak baru kemarin sore, tapi lagaknya sudah sok paling pintar. Bayangkan saja guys, sekelas Bocil Mahdi sok-sokan memberi peringatan kepada Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya. Kata si Bocil Mahdi, Gus Yahya membuat fitnah dengan mengatakan bahwa para habaib Yaman mengungsi di Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita dengarkan dulu guys apa yang dikatakan oleh si Habib Bocil Mahdi berikut ini. Khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas, ya. Jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak kiai, coba bapak kiai telaah lagi. Mohon maaf bapak ya, bukan saya menasehati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Itu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau-beliau, ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi-misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya, jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Ya. Masya Allah tabarakallah. Mungkin itu saja teman-teman untuk. Ya guys, itulah video si Bocil Mahdi. Betapa percaya dirinya si Bocil ini sampai-sampai dia berani memberi peringatan kepada Ketua Umum PBNU. Kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya pada saat si Bocil ini membuat video tersebut guys. Apakah dia merasa bahwa ilmunya sudah top, sudah mumpuni, dan sudah sebanding dengan Gus Yahya? Atau jangan-jangan apakah dia merasa lebih alim dari Gus Yahya sehingga dia sampai berani menyuruh Gus Yahya untuk menelaah ulang dengan apa yang pernah disampaikan atau pernah diucapkan oleh Gus Yahya tersebut. Tapi kalau dipikir-pikir lagi guys, sebenarnya sudah tidak heran lagi dengan apa yang dilakukan oleh si Bocil Mahdi dan kelompok mereka ini. Kelompok yang selalu merasa paling benar, merasa paling mulia, dan merasa paling segala-galanya. Padahal modal mereka ini hanya satu guys, yaitu jualan nasab. Tidak lebih daripada itu. Karena kalau berbicara dari sisi keilmuan,
Memangnya sealim apa si bocil Mahdi ini? Paling-paling bisanya ya itu tadi, hanya teriak-teriak nasab. Jadi sekali lagi guys, hanya bermodal nasab, si bocil dan kelompok mereka ini merasa percaya diri sehingga meskipun ilmunya pas-pasan, tetapi dia berani memberi peringatan kepada ketua umum PBNU. Bahkan tidak cukup di situ guys, si bocil Mahdi juga berani membanding-bandingkan antara pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan kakeknya yaitu Habib Usman bin Yahya yang bekerja sama dengan Belanda dan bahkan mendapat gaji dari Belanda kala itu. Si bocil mengatakan bahwa Habib Usman bin Yahya lebih tahu dan lebih alim dibanding Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alasannya cuma satu guys, karena Habib Usman bergelar mufti, kata si bocil. Ini dia videonya guys. Cerdas ya, tidak semua hal yang diberitakan itu kebenaran. Kebanyakan apalagi di sosial media fitnah, dipelintir, pemalsuan sejarah dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan ya. Mengenai fitnahnya, apalagi mufti itu yang angkatnya orang Belanda, katanya siapa bilang? Umat Islam, ulama-ulama yang angkat beliau sebagai seorang mufti ya. Namanya seorang mufti itu kan dari berbagai macam pengaduan masyarakat, umat itu disatukan. Bagaimana nih maslahatnya untuk umat? Jadi nggak sembarangan menjadi seorang mufti itu ya, tidak sembarangan. Oke, mungkin itu saja untuk kabar kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan Mahdi, sudahlah, semua orang sudah pada tahu kali siapa Habib Usman dan siapa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mau kau jelaskan sambil jungkir balik sekalipun, orang sudah pada tahu siapa sebenarnya Habib Usman. Ulama yang bekerja sama dengan Belanda yang mengeluarkan fatwa melarang pribumi untuk memberontak kepada Belanda. Sementara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama yang saat ini mendapatkan gelar pahlawan nasional karena perannya yang ikut serta melawan penjajah Belanda. Itu fakta sejarah Mahdi. Sekian video kali ini dan terima kasih.